Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pelbagai kisah seram yang kita dengar dari mulut ke mulut, tak kira dari staf sendiri maupun pesakit. Ada yang kita boleh percaya dan ada yang kita anggap sebagai rekaan semata-mata. Kali ini saya ingin berkongsi sebuah pengalaman yang diceritakan sendiri oleh salah seorang kenalan yang bertugas sebagai seorang pegawai perubatan. Saya namakan kenalan saya tu Dr. Q. Jadi pada malam tu, Dr. Q bersama beberapa orang staff dan houseman sedang membuat satu kes wound debridement di bilik bedah. Prosedur tu berlangsung pada waktu senja. Pesakit kemalangan jalan raya. Jadi untuk wound debridement ni ataupun pembersihan luka, sakit sedar sepenuhnya. Jadi ubat bius hanya diberikan di sekitar kawasan yang ingin dirawat. Sakit berkenaan cedera di bahagian kaki. Jadi ubat bius dikenakan di bahagian pergelangan kaki. Jadi pesakit akan baring dan akan melihat prosedur tu dengan keadaan sedar sepenuhnya. Jadi sepanjang prosedur tu, Dr. Q bersihkan luka pesakit. Tapi mata pesakit tak terlepas daripada memandang ke arah Dr. Q. Pada awalnya Dr. Q tak perasan, tapi lama kelamaan apabila pesakit tu tak toleh kiri, tak toleh kanan ataupun melelapkan mata, Dr. Q pelik. Apa pasal dia pandang aku ni? Ada apa tak kena? Aku handsome sangat ke? Jadi Dr. Q tak indahkan. Jadi selepas siap prosedur wound debridement tu, Dr. Q bersihkan luka semua, kemas peralatan semua. Jadi Dr. Q dan staff-staff lain mula beredar dari bilik bedah tersebut. Tiba-tiba pesakit yang masih baring di atas meja bedah tu panggil salah seorang staff, seorang MA. Abang, sini. Jadi staff tu pun pelik, pasal dia pun datang. Abang, tadi saya ada nampak satu benda. Dan staff terkejutlah. Benda apa? Tadi masa doktor cuci luka saya, saya nampak ada satu benda dekat belakang doktor tu. Jadi staff tu terkejut. Benda apa? Pesakit tu pun menceritakan yang benda tu menyerupai seorang perempuan berbaju serba putih, rambutnya panjang,
mukanya memang tak kelihatan sebab rambutnya yang mengurai menutupi wajah, tapi dengan lidah yang terjelir panjang merenung ke arah kaki sakit. Tapi lembaga tu semakin lama semakin hilang apabila mereka mula mengemas sebelum beredar dari bilik bedah tu. Selepas kejadian tu, MA tadi tu ada bercerita kepada Dr. Q. Dr. Q pun terkejutlah. Jadi Dr. Q beranggapan, takkanlah aku ni ada saka. Risau pula dia kan. Sebab apa? Sebab benda tu betul-betul berdiri dekat belakang Dr. Q. Jadi dia mula risau. Jadi pada minggu hadapannya ada satu lagi kes yang diceritakan oleh staff bilik bedah tu. Ada seorang pesakit yang menjalani pembedahan pemasangan besi atau implan di bahagian peha, menceritakan selepas dia tersedar dari tidur, selepas disedar dari ubat, selepas selesai daripada pembedahan tersebut. Jadi dia bercerita kepada salah seorang jururawat Muse. Dia bercerita masa sebelum ubat Muse tu memberikan kesan mengantuk dekat dia, dia perasan ada seseorang sedang berdiri di hujung katil. Di tempat dia baring, memang dia nampak jelas di hujung katil ada seseorang sedang berdiri. Rupa bentuknya sama dengan rupa bentuk lembaga yang diceritakan oleh pesakit tadi tu. Benda yang sama. Bentuk seperti perempuan, serba putih, rambut yang panjang, muka tak kelihatan, tapi dengan lidah yang terjelir panjang merenung ke arahnya. Dan tak lama lepas tu dia terus tertidur. Pesan daripada ubat bius. Kita manusia dijadikan sebaik-baik kejadian oleh Allah Ta'ala. Tapi kita jangan lupa yang Allah juga ada menciptakan pelbagai lagi makhluk yang tidak dapat kita lihat dengan mata kasar. Dan hakikat kejadian mereka pula tidak semua kita tahu. Mereka wujud dalam pelbagai bentuk dan pelbagai sifat. Sentiasalah kita beringat, janganlah terlalu leka, lalai. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.